Iya. Unduk aja kayak nyari recehan. Sekarang kasih tahu ya. Situ tuh siapa sebenarnya? Saya dari awal udah curiga sama situ. Iya. Ayo. Sekarang rintangan selanjutnya. Ayo semangat. Coach, sebentar coach. Apakah baiknya anak-anak disuruh istirahat dulu? Kasihan pada kecapean, ntar badannya pada alot kayak kerupuk angin. Bener coach, bener kata Dimasku, mending latihannya berhenti dulu, kasihan itu capek. Nggak bisa. Ini latihan sebenarnya. Bagaimana anak-anak mau maju kalau dimanjakan sama orang tuanya? Nggak bisa. Ayo, terus. Ayo, latihan terus. Ayo. Tapi coach, kasihan. Nggak ada tapi-tapian. Daripada kamu protes terus, anak-anak kamu yang bimbing. Wah, terpak. Ayo. Sekate-kate lo. Ayo, Mas. Hati-hati, Kang Mas. Ya. Anak-anak. Semangat. Anak-anak semangat, ayo. Ayo, anak-anak, ayo. Ayo, semangat. Kalian pasti bisa, ayo. Yo. Kasian banget ini. Ayo, Wawan. Hati-hati, Wan. Hati-hati, licin. Nah, bagus, oke. Alah. Hei, ulangi dari awal. Ulang. Coach. Ulang dari awal. Coach, tunggu coach, kok diulang lagi? Coach, kan udah setengah jalan, kesian kali coach. Penilaian yang sebenarnya ini. Kalau anak-anak tidak bisa melewati rintangan, bagaimana nanti dia bertanding? Mau menang tidak? Mau coach, galak amat kayak habis makan sate kuda. Tenang aja sih. Ayo deh. Yaudah, anak-anak, kita ikutin coach semuanya. Ulang ya. Ayo semangat, cepat ulangin itu. Ulang. Lah itu kok pada kegirangan begitu? Lah, kira-kira kecapean. Siapa dulu kosnya? Udah ya. Kalau begitu saya pamit dulu sebentar ya, mau keluar. Kamu awasi anak-anak ya. Oh iya, coach. Paham? Paham, coach. Paham. Iya. Aneh banget tuh coach, dikit-dikit keluar. Kalau jalan lihat dong. Loh, kok nangis? Tangan saya, Bang. Tangannya kenapa, Pok? Tolongin, Bang. Kan kabur, Teh. Pakai lari segala lagi. Tolongin, Bang. Pade, mau kemana, Pade? Tenang dulu, Pade. Jangan ikut campur ya. Biar pengen gue dongkel tuh tangan Siti. Pade, jangan begitu, Pade. Nanti tangan Pok Siti rusak. Ya Allah. Mas, kira-kira tahu gak nih caranya gimana tuh supaya lepas itu dari tangannya Pok Siti? Gimana kalau kita bawa ke bengkel aja? Hah? Ke bengkel? Nyari kemana lagi nih? Aduh, gue kayaknya capek banget. Gue nyerah aja deh ngejar pencuri jas gue. Bukan dari tadi, napa gas? Ya udah dah, kalau barang lu hilang mah ikhlasin aja dah. Jadi kan kita nggak capek kayak gini ya. Iya, udah capek nyari. Wah, itu jas gue itu. Serius lu gas? Wah, ada jas nih. Bener, Bang. Hah? Jangan-jangan nih. Kacau. Jangan balik. Yuk. Hitung ya. 1, 2, 3. Ganti kanan. 1, 2, 3. Yuk, ke depan. 1, 2, 3. Ganti kiri. 1, 2, 3. Yuk, tarik belakang. 1, 2, 3. Ganti kiri. 1, 2, 3.
Alhamdulillah. Nah, anak-anak, saya rasa latihan hari ini cukup dan saya yakin kalian bisa mengaplikasikan nanti di pertandingan apa yang saya tunjukkan kepada kalian tadi. Amin. Semangat. Alhamdulillah, latihannya udah beres. Jangan lupa bilang terima kasih sama Kang Atep. Ayo. Makasih Om Atep. Thank you Om Atep. Nah, gitu dong. Ini udah pada selesai kan latihannya? Kita lihat trio kunyit latihan yuk. Nah, bener tuh kata Lina. Sekalian kita pamerin coach kita yang terkenal yaitu Om Atep, pemain timnas Indonesia. Tepuk tangan. Kang Atepnya aja gak suka pamer. Masa kamu mau pamer, Haikal? Gak boleh dong, gak boleh pamer. Pamer itu awal dari ria. Kang Atepnya aja gak suka pamer, diem-diem aja. Diem-diem, tau-tau ngogolin gitu. Iya. Maaf Bang Ube, maksudnya ngenalin gitu, ngenalin Om Atep. Nah gitu dong, pokoknya adik-adik santri dan santriwati kunanta itu harus baik dan tidak boleh som. Kang Atep masih ada waktu, masih santai? Saya ikut aja, Ustaz. Ya, salam. Alhamdulillah. Semangat. Asik. Semangat. Yes. Dimas. Ya, Kang Mas. Dimas, ya. Kalau bisa anak-anak suruh berhenti aja. Soalnya kasihan itu lihat, toh. Ya, saya juga mikir gitu sih. Tapi kalau dilihat-lihat tuh anak-anak mukanya pada kesenangan, pada kegirangan. Hah? Gini aja deh. Kita tunggu sampai mereka capek sendiri. Abis itu baru kita selesai latihan ya. Oh, ya udah, Dimas. Asisten, coach, asisten 2, mulai sekarang kamu jadi coachnya ya. Pak, saya jadi coach. Tugas saya sudah selesai. Yang benar loh. Benar ya. Oke. Okay. Mas, jadi coach. Okay. Ini pakai jasnya. Iya. Ya gitu dong konsepnya. Dipakai biasa. Pelan-pelan. Ganteng Kang Mas nih kayak penyanyi campur sari. Hah? Oh. Ini pakai sepatunya. Pakai tuh Kang Mas. Pakai. Nah, kalau pakai sepatu jadi kayak mantri sunat. Stop, udah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Main ngepro, wey. Tau. Ini ada apa, Kang Mas? Ini gebukin begini, ah. Dia nyuruh jas saya, Pak Ustadz. Hah? Nyolong, aku udah nyolong kok. Gak mungkin. Ini remaja soleh. Kang Mas Slamet. Namanya aja Slamet. Mas saya nyolong jas. Jangan ngadi-ngadi aja nih. Loh, itu jas saya dipakai sama dia. Hah? Oh. Gondrong. Iya. Unduk aja kayak nyari recehan. Sekarang kasih tahu ya. Situ tuh siapa sebenarnya? Saya dari awal udah curiga sama situ. Ya, sebenarnya saya tukang cilok. Tukang licok. Cilok. Cilok. Emang cilok sama bola? Sama-sama bulat. Tapi konsepnya beda. Ya Allah. Maafin saya Pak Ustadz. Iya memang benar jas itu saya yang ngambil. Karena saya ngefan banget sama pemain bola Jidan. Dan saya pengen banget jadi pelatih sepak bola. Jujur, nama kamu siapa? Jaka. Hah? Jaka? Jauh banget Jidan sama Jaka. Jadi situ tuh pelatih gadungan ya? Ya begitulah. Allah ya Fat. Kok bisa dibohong-bohongin sama pelatih gadungan kayak begini sih? Maafin saya Pak ya. Udah. Saya juga kesel sebenarnya. Saya juga pengen ikutan ngajar dia sebenarnya. Kalau secara nafsu ya. Tapi kan kita umat muslim, ya. Kita ada aturan. Sama muslim harus saling tolong-menolong, harus saling memaafkan. Iya. Jangan pakai hawa nafsu. Ini kan udah minta maaf. Jasnya juga udah ketemu. Udahlah, maafin aja lah ya. Biar clear masalahnya. Nih. Tuh, balikin. Aduh. Ya udah saya maafin nih Pak Ustadz, tapi itu celana saya mau baju saya belum dibuka. Cepat. Aduh. Cepat bajunya. Celananya juga sekalian. Asisten 2 jangan ya. Kalau celananya nanti saya pulangin. Saya enggak pakai daleman. Aduh. Ya Allah.
Ya udah, ntar pulangin ya. Celana panjangnya, baju putihnya pulang ke rumah saya. Nah, itu bagus tuh. Iya, terima kasih. Terima kasih. Pokoknya saya pulangin deh. Bener ya? Iya. Kalau bohong saya enggak tanggung jawab ya. Iya, bener Pak Ustaz. Bener. Ayo, ayo. Ayo Pak Ustaz. Iya, iya, iya. Tuh, terima kasih dong. Oh, sakit sedikit juga enggak apa-apa, hitung-hitung pengalaman. Eh, mau nyobain, mau nyobain. Jangan. Urusan begini, balikin tuh. Baju sama celananya tuh. Iya.